bukan tebal. Kita. Matikan Google-nya, Bang. Ya, nanti aku matiin ya. Nanti pas game-nya aku matiin, tenang aja. Oke ya, di sini kita lihat dulu rupanya dari tim. Aduh, enak banget ya Allah, pinggang aku. Oke. Dari tim biru ada seorang Bang Abu Tomang. Ada Bang Jess Nol Duit. Ada Bang Ryu. Ada Bang Upin Ipin anak. Ada Bang Upin Ipin. Ada Bang, hampir aja kelepasan. Bang Lion Blast dari tim merah di sini. Ada seorang Bang Asi, Asasi. Ada Bang Sin. Ada Bang juga, Eximir. Kalau abet GK mau capek harian, mesti beli AC rumah aja Bang. Semua alat online jalan stabil. Upin Ipin anak apa hayo? Kukira setia ternyata hanya mimpi nyata. Cuat! Amin. Semoga aja nanti kesampaian ya, nyampe beli AC, nyampe pasang AC. Soalnya kan perawatannya juga nanti AC kan per berapa bulan atau berapa tahun per tahun kan, berapa tahun. Sama ini for your information ya guys ya. Di rumah orang tuaku ini guys. Di rumah orang tuaku ini listriknya ini masih 450 guys. For your information ya guys ya. Aman. Oke ya gang ya. Kita lanjut aja. Udah aman, udah direcord. Itu tegangannya 900. Kalau aku bukan 900 bang, aku mah 450 ini kecil nggak kuat. Ini aku PC aja pakai kayak stabilizeran gitu. Oke ya, back to the game, back to the adu tumbuk. Kembali di sini sepertinya ada Bang Lion Blast dengan kawan-kawannya, sudah mulai lakukan saja. Dan di sini sudah mulai kembali lagi kawanku. Aduh, sakit banget kaki kananku. Lakukan saja. Ini ada room tournya juga ya? Nggak ada. Dicek aja di channel YouTube bang, ada room tournya juga apa nggak? Lanjut saja sini kembali lagi. Biasa. Lakukan saja di sini kawanku, sudah mulai kembali lagi rupanya di Arab atau Land Moon. Sudah mulai di mid lane sini, lihat saja Bang Sin. Sudah datang saja, tapi dengan flickernya dia sepertinya terlalu effort besar. Sehingga flickernya pun terbuang dengan percuma, namun terlihat di area top lane. Di sini seorang Bang Lion Blast harus recall saja seorang Bang Jason Duit. Bisa untuk cover, tapi di sini datang juga ada Bang View yang biasanya menggunakan Franco, kali ini beliau menggunakan Beatrix. Dan sudah dilakukan saja, kita lihat sini sudah mulai kembali lagi kawanku. Dari arah bottom lane-nya pun sudah mulai kita lihat di sini Bang Eximer menjadi salah satu hyper sekarang sepertinya. Dan kita lihat di sini benar di tim biru ada seorang Bang Upin Ipin yang menjadi hyper dengan menggunakan jauh head. Memang worth it aku bilang. Karena di satu sisi Jawen ini punya skill buat mengcover atau dirinya mendefend dirinya sendiri ya dia dengan ejector. Di sisi lain juga dia punya skill otomatis yaitu misil ya. Ditambah lagi dia ultimate-nya itu bisa langsung nyerang ke target yang dia inginkan, yaitu dia bisa nyerang pakai unstoppable force. Tentu saja di arah bottom lane pun sudah melakukan saja. Rupanya ultimate saya keluarkan, tapi stunnya malah ke sana. Oh my god, salah tempat sepertinya. Sudah mulai kembali lagi di arah top lane pun sudah mulai lagi ya.
dilakukan kembali kawan-kawan. Di sini sudah datang kembali seorang Bang Biu mencicil-cicil dari seal turretnya. Nah, mudah saja nampaknya mulai kena pinggang. Lancar sih kembali rupanya, dilakukan saja. Dan sudah mulai kembali lagi. Anjas kata Bang Jawed, sudah mulai lakukan saja kawanku. Sudah mulai kembali sini. Tyrone Peter Reza Konek. Seorang di sana. Bang Rio dengan menggunakan Valentinanya di luar saja. Terkena ultimate dari seorang di sana. Diganggu saja, tidak bisa kabur karena ada seorang Vale. Ditambah juga Kupra, sangat bagus sekali coverannya. Namun, Reza hampir saya keluar sini. Rupanya Reza dapat belum connect. Kena ternyata. Oh my god. Hampir saja. Hampir kembali. Ya, langsung saja sih kembali lagi rupanya lakukan saja. Lakukan saja, sudah mulai di cover kembali lagi di sini. Harus meninggal saja seorang jam. Grok, namun di arah bottom lane sudah mulai kembali. Kita lihat saja. Sukrung, Rakrung, bosnya ditembak saja. Harus meninggal bang, habis kan. Sayang sekali, di arah top lane pun di sini kita lihat sudah mulai kembali lagi kawanku. Lanjutkan saja di sini kelas. Bang Rio sudah mulai mengcover. Kita sudah mulai kembali lagi. Apa yang terjadi? IMU jadi ambil saja seorang di sini. Beatrix, Renner apa connect? Tidak ternyata. Sudah mulai apa saja? Diincar kembali di sini kembali kawanku. Sudah mulai. Pakai apa katanya? Kata Bang Patrick. Renner apatinya. Maksudnya Tyrant range-nya tidak terlihat dan juga tidak kena. Datang saya sini rupanya Bang Eximer. Tidak seperti biasanya dia sekarang menggunakan Hyper Hayabusa. Semoga saja tidak mengecewakan kawan-kawannya. Misalnya juga di arah top lane. Datang saja Bang Jess No Duit berusaha untuk cover atau Bang Biru berusaha untuk kembali di sini. Datang saja walaupun tidak terlalu terburu-buru. Datang saja di sana. Dapatnya connect saja saya hilang. Rupanya well start. Namun sini berusaha untuk maju dari seorang Bang Eximer. Bisa gocek-gocek sepertinya. Lumayan saja kita di sini dari seorang Bang Eximer walaupun agak sedikit panik. Bouncing ball berusaha saja di sini. Saya dokil. Tapi kita lihat saja sudah mulai sekarat Bang Sin. Datang saja dilemparkan saja oleh Ejector. Sudah aku bilang memang ngeselin, ada ejector, bisa untuk defensif, bisa juga untuk menyerang. Namun datang saya sini, Renner mati ya connect, meninggal. Rupanya Bang Will, lihat dia open map, bagus sekali. Tidak buta map dia, melihat tahu bahwa jauh headnya, sudah sekarat. Langsung saya mengincar sana ke arah, buffnya saja langsung dirusuh. Langsung jadi kembali lagi, sudah mulai, dia hanya ingin mengincar jauh head. Dan buffnya dilepas begitu saja, karena dia tahu mana target yang sebenarnya. Kita lihat sini, lihat. Ini ada apa nih? Lo. Bentar. Kok ada kayak gininya sih? Valenya kenapa nih valenya? Ini valenya ada apanya nih? Lagi ada perbaikan kah? Lo. Itu di copy Valentine. Sekarang kayak gini diperbarui. Biasanya bukannya kayak gitu ya, tandanya udah ganti ya? Efek skill Valentine, astagfirullahaladzim. Aku kira lagi ada perbaikan. Ganti ya? Wih, GG banget sumpah. Mantap. Apa ini ininya? Apa ada skinnya? Siap, sorry. Itu adalah ketidaktahuan dari seorang caster baru. Mohon maaf lahir dan batin. Dilanjutkan saja. Sudah mulai kembali di sini. Sepertinya dalam mode kodenya. Kita di sini. Ada ramadunya konek. Bang Piu. Memang sangat mempesona. Jamin saja kita lihat. Oh my god. Dilanjutkan. Portal 25 jam sekali dari seorang di sini. Groknya sudah sangat mempesona. Tapi kita lihat. Datang saja pergerakan dari seorang cowok dari Abu Toma. Lihat sekuk nung. Raknung, busnya, boom, rupanya lah, mantek nih bos, tengok dulu dong, oh my god, bagus sekali seorang Bang Abu Tomang, harus terpisah saja dengan seorang Vale, sudah boleh kembali lagi, diambil saja Bang Vio datang sana, rupanya Vale dari seorang Bang Ashi, dijaga saja, rupanya Bang Vio tidak dikasih pulang, kamu harus digoyang Bang Vio, oh my god, kejam sekali seorang di sini Bang Jason duit dengan portal 25 jam sekalinya, dan lihat saja rupanya. Dengan coveran dari seorang di sini, apa yang terjadi rupanya kompak sekali. Tyrant defense, mau coba. Dengan saja, masih bisa turret pun didapatkan begitu dengan mudahnya oleh seorang Bang Jason Duit. Karena dia tahu turretnya berbahan batu seperti dia. Lanjut saja sini kembali lagi di arah top lane. Seorang Bang Lion Blast, bagus sekali tadi. Rupanya lakukan saja, pengambilan stack di sana sudah mulai pertahankan. Lanjut saja sini kembali, launching ball untuk menghambat dari pergerakan seorang Bang Jason Duit. Namun datang saja jalan di biru di pop up oleh seorang Bang View. Portal 25 jam sekali, tidak kena. Sudah mulai kembali lagi, sudah lakukan saja di arah setup mid top lane-nya. Dan juga sudah mulai dilepaskan saja dari arah bottom lane. Hanya seorang Bang Asi di sini sendirian.
Sudah dilakukan saya sini kembali lagi. Semuanya ditilu urutnya dari seorang di sini Patrick. Apa yang terjadi? IMU mengambil seorang Patrick namun saja dia sudah mulai maju. Kita lihat sini dari skin yang terbarunya. Membuat aku tidak tahu dan Renner rupanya kita lihat sini. Oh my god, Renner event, Renner reja konek bunting ball dan dilanjut dari adu wall-try. Datang saja Renner rambut dari konekan tapi tidak kena rupanya ayah musuh sekarang disana dari seorang belakang X-Men sudah datang kembali di sini. Bisa terdatang tapi di sana ada bang Lion Blast. Oh my god, cantik sekali salah jalan sepertinya seorang belakang X-Men dengan menggunakan Haibu saja. Sudah kembali lagi di sini. Datang saja digunakan saja. Ejector sudah mulai berjalan kembali di sini. Mari kita coba kata seorang Jauhen dari Upin Ipin. Lanjut saja di arah bottom lane oleh seorang Shawn kiri Bang Abu Tomang. Sudah mulai di cover mula. Di sini berusaha untuk bersembunyi dari seorang Bang Lion Blast. Tidak memperlihatkan diri dan mengambil jungle. Dan invasi jungle pun sudah dilakukan oleh tim biru. Kembali lagi. Suknung kita lihat saja. Raknung seperti lagi. Udah maju lagi. Pembusnanya. Boom. Tapi tidak ada siapa-siapa. Bisa tetap diambil dari parmal bumpnya. Lakukan saja stiker-stiker di sana kita lihat. Sudah mulai lakukan kembali di sini kawanku. Apa yang terjadi? Sudah mulai dilakukan. Nah kita lihat di sini sudah mulai kembali lagi. Apa yang dilakukan? Tidak kena pula. Apa yang terjadi? Oh Ren. Apa yang terjadi? Rumah yang terjadi? Sudah mulai. Kocek-kocek Bang Abu Tomang. Rupanya seperti bese. Malah mengambil seorang di sana. Eximer. Dan juga sangat worth it sekali. Sudah mengocek-kocek malah mendapatkan di sana seorang. Ayah busa. Tapi sayang. Bang Artinya sekarang diambil oleh orang lain Blast. Oh my god, masih ada di sana kita lihat. Buat play dan seorang Bang Arsi. Rikol lakukan. Harusnya dia kabur malah Rikol. Sudah mulai datang lagi. Ragu-ragu untuk Rikol kan akhirnya. Datang dari sini sendirian. Dikasih saja. Bagus sekali Bang Arsi. Buat play. Diambil saja. Oh, di media apa-apa. Bang Arsi dengan menggunakan di sini. What the play dari seorang. My time yang baik sekali dari seorang di sini. Palenya. Pale. Anjay, mabar. Dan saja kembali lagi. Kembali lagi di arah. Rupanya, oh my god, walaupun sekarang kita lihat bagus sekalipun, tapi ternyata ada dua orang di sini yang sangat mencolok dari seorang di sini Bang Abu Tomang bersama seorang Bang Ashi. Rupanya di sana well play dari kedua pemain ini, Chow dan sebelah seorang Vale masih bisa gocek-gocek layaknya Messi dan juga Ronaldo waktu. Lanjut saja, sudah dilakukan kembali, simpikan saja stun Bang Piu katanya. Jadi lakukan saja Bang Vio-nya sepertinya di sana sudah ditandai. Tapi diambil saja Hayabusa dengan shadow kill-nya. Sepertinya sudah mulai ditiru. Datang saja. Ragnung-nya hampir saja kita lihat sini. Udah deg-degan tuh dari kedua pemain. Dari seorang Hayabusa dan juga seorang. Di sana Bang Vio. Sangat deg-degan. Blazing Dead lakukan saja terlalu berani ke depan. Di sana sudah mulai. Kembali lagi rupanya. Battle Mirror Image. Lakukan saja. Sudah mulai kembali keluar dari cangkangnya seorang. Di sini Bang Abis dengan menggunakan editnya. Seperti kelomang yang sedang keluar. Oh, apa yang suknu? Suknu. Oh, Tyrant Event. Tyrant Event yang lewat. Wow, di sana ada 3 orang. Wow, di biru. Sayang sekali. Cuma saya kill keluar saja. Malah ditahan dibalikan. Malah Bang Aksimir. Langsung diambil aja oleh orang di sini. Bang Abu Tomang. Sekarang dari seorang Bang Abu Tomang. Oh, bagus sekali. Cover yang baik. Dia akan oleh seorang Bang James Madwin. No, ini namanya teammate yang sangat bagus. Chemistry plus 1 dari seorang. Di sini, Bang James Madwin bersama seorang Bang Abu Tomang. Pengambilan yang sangat bagus sepertinya. Di sini sangat mempesona match kali ini. Sudah kurikon. Aman guys. Sudah kurikon. Lanjutkan saja. Kembali lagi. Ini kita lihat di sini. Bang Sin. Berusaha untuk mengambil apakah di sana akan meloncat Bang Sin. Kita lihat ini. Masih ragu-ragu. Tidak ada yang tahu. Belum dikeluarkan. Belum dikeluarkan. Dan sini dibuka saja oleh seorang Bang James Nudit. Nah, benar ada di situ. Wajar. Lakukan saja. Kita lihat sudah keluar dari cangkangnya seorang. Oh, Tyrant Angel. Datang kembali. Diambil editnya sudah ditendang karena dia keluar dari cangkangnya. Rangdung. Apakah di sini di Bali? Oh my god, Bang Bali dari saja sudah mulai keluar kembali lagi. Apa yang dilakukan di sini Bang Abu Tomang masih di lain. Lupa aja. Di sini sendirian. Ditiru saja oleh meter seorang. No. Editnya. Tapi sayang Bali harus meninggal saja dari sini. Sudah mulai kembali lagi. Di arah top lane-nya. Sangat mempesona. Rupanya pertarungan antara tim merah dan tim biru. Datang ke sebelah di sana sekarang. Diambil Bang Abu. Oh my god. Tidak bisa kocek-kocek lainnya Messi seperti tadi. Nah, kita lihat siap. Jauhnya sepertinya. Apa yang terjadi? Bang Upin Ipin. Si Tunnya ngeri kata Jorok. Tidak boleh kembali lagi. Datang saja di sana dan lihat. Rupanya harus recall saja di seorang di sini, bro. Sorry, bukan maksudnya. Kufra. Lanjut saja ini. Berusaha untuk di open map oleh seorang Bang Eximir dengan vision yang setelah disediakan oleh Muntun. Agar di sini sudah mulai kembali lagi. Oh, lanjut saja di sini. Terrence Event. Oh, mencoba mencek dari semak-semak blue card di sana tidak ada. Ketahuan katanya di sana. Lanjutkan saja diberikan saja oleh seorang Grok di sana Bang James Madwin. Dicek dari
Semak-semaknya dengan menggunakan portal 25 jam sekali, tapi terkena san. Bakal ayam sampai belajar. Meninggal di sana, tapi daerah ninja. Bouncing box, lawan. Berputar jadi, sebagai ayam bapak luarnya. Coba aja bang, Vin. Dengan menggunakan kobranya. Saya survive, mendapatkan double kill, tapi saya lihat harus segera kabur dari tim merah. Tertinggal dua orang. Jangan sampai nanti, kabur yang baik. Bang Abu Temang, masih bisa hidup. Supaya pertarungan antara di sini Bang Abu Temang dengan seorang Bang Asli. Datang saja, asasi. Lanjut saja di sini kembali lagi. Apakah di sini, hampir saja terkena jadi Abu Temang Ubin. Sudah boleh kerja, Indo katanya. Lanjut saja kembali lagi, lakukan saja. Makasih sepertinya antar pemerintah. Ditembak lumayan. Sudah boleh ditabrak dan juga dilembang. Harus meninggal. Orang yang rapati tidak korek. Mereka terlalu lembang Ryu. Sudah datang saya di Bang Piu. Sangat nafsu sekali Bang Piu. Oh my god, sepertinya di sana boleh ditiru. Apa yang terjadi? Wow, sangat Israel. Untuk mengcover. No, Bang James no duit. Cover yang sangat baik dari seorang romer satu ini. Namun datang saya sini. Sepertinya kedua romer di sini sangat mempesona. Tilor dan juga jadi mengambil. Oh my god, datang lagi sepertinya di sana. Sakit sekali di sana, apa yang terjadi? Pukul bukan sembarang pukul. Ini pukul berapa? Mantul bukan sembarang mantul, tapi inilah sebuah bencana. Datang saja sinuman kembali lagi. Di sini Bang Jess no duit sudah mulai merasa ingin mengambil. Kita lihat ini sudah mulai dicicil. Oleh seorang menjadi Bang Sin pun sangat cover-covernya sangat baik. Untung saja tadi mendapatkan lordnya dari seorang Bang Sin di tim merah. Kalau tidak, by time is not real in here. Kemudian di sini sudah mulai kembali lagi. Kawan-kawan Bang Landless bisa untuk kabur saja. Betul bila ribet. Hampir saja terkena ultimate. Sudah di sini saja ultimate dari seorang di sini. Dari Bang Abis. Abigan. Kalau saja tidak masuk sepertinya ada seorang Bang Sinpo terjaga oleh beberapa babnya. Rupanya sudah dibawa Bang Sinpo ke sini. Konsel dinyalakan. Shuriken sudah dilempar. Ditembak pun tidak kena. Portal 25 jam sekali dikasih. Rupanya sudah mulai kembali lagi. Dan Purple Buff pun berbunyi di sini segratis mungkin. Terbuka. Berusaha untuk di freeze saja. Di freeze dari Purple Buffnya kita lihat. Mengambil sak. Kita lihat ini malah diambil ternyata. Kukira bakal di freeze. Ternyata malah diambil oleh kawan-kawannya. Apa yang lakukan Anjas kata Edit? Oh my god, lanjutkan saja. Unstoppable di sini sudah mulai kembali lagi. Dilakukan saja. Bagus sekali. Ini baru setelah 2 game berturut, 3 game berturut-turut terjadi yang namanya AFK. Sekarang akhirnya dapat game yang bagus. Datang saja kembali lagi. Sudah mulai tidak ada yang AFK sejuta bagus. Apalagi sama gameplay yang sangat baik. Terror event mendapatkan 2 orang. Kita lihat Bang Abdul sama Bang Rio. Ini biru sudah dibawa seorang BT. Apa yang terjadi? Berusaha untuk kabur. Move dari seorang tim biru. Berusaha untuk di-offer oleh seorang di Bang Jason. Tendok yang lakukan saja. Di sana kita lihat. Lihat tembok dari seorang Bang Biru. Oh my god, Bang Jason boleh. Bagus sekali. Sama Bang Warna kembali lagi. Ejector dan juga lempar kesayang kita lihat. Lighting duit. Pala Bang Buat. Wah, emang tim merah. Mana suaranya? Wow. Apa yang terjadi sepertinya? Sudah mulai terjadi riuh-riuh di antara bangku penonton dan juga backstage. Sudah mulai kembali lagi di sini kawan-kawan. Rupanya sudah mulai. Harus hidup dari sini Bang Asi. Bang Asasi berusaha untuk mengkabar. Tersisa 2 video di sini. Bagus sekali. Tapi di sana Wester. Nggak sampai terlalu offset dari seorang Bang Jason duit. Apa yang terjadi? Gocek. Kemudian dia. Bukan hanya cuma gocek. No. Blessing duit. Berkelilingan cepat sekali. Datang Web Minion. Sudah masuk aja sendirian di sini Bang Asi. Datang ini benar-benar seorang Andy terlambat. Sudah mulai masuk. Oh my god. Kelihatan sini. Masih ini tadi kabar. Bagus sekali dari tim merah. Kembali di sini. Sudah mulai kembali saja kawanku. Sudah mulai kembali lagi. Bang Sin. Bagus sekali di sana. Membadani di depan. Di sana ada Bang Piu. Bagus sekali. Sudah mulai kembali lagi. Penyerangan dilakukan saja. Di sana lihat. Terkena stun di sini. Ambil punya sakit. Damage-nya. Tyran defense-nya. Tapi di cover Tyran defense. Sampai oleh seorang Bang Jason di depan. Dan 2 orang kena. Apa yang terjadi? Tercover kembali. 2 romer ini bermain sangat bagus. Disembur saja dengan kata-kata netizen yang sangat pedas. Dilanjutkan kembali di sini. Lanjutkan saja rupanya. Terlalu baik sekali di sini lihat. Sekarang ayah Musa harus recall. Ayah Musa, oh my god Israel. Sendirian sekarang ayah Musa. Apakah bisa mengcover? Tidak sepertinya. Data saya, saya dokin lakukan saja sini bersih. Bagus ayah Musanya walaupun harus meninggal. Tapi minion tidak ada. Kalian sudah kembali lagi. Wipe out sekarang. Apakah di sini respawnnya? Masih 13 detik. 12 detik respawnnya. Oh no. Apakah di sini akan jadi akhir tim merah? Apakah di sini?
akan menjadi sesuatu yang sangat parah. Tidak, minion sudah mulai. Wave-nya di sini, dua gerobak sudah cukup untuk mengkill. Datang saja Bang Zen, lumayan turret range-nya. Datang saja base-nya. Satu hit lagi base-nya, doa masih bisa di-demen. Jangan sampai masuk minion-nya. Wow, bagus sekali. Di-cover lagi, bisa kita lihat. Sudah bagus sekali. Untung saja, bisa kita lihat. Dari seorang tidak mau sepertinya diulur waktu, tidak mau di-on dulu sepertinya oleh seorang begini. Padahal sedikit lagi tadi hampir kena. Bang Upin Ipin sepertinya sudah mulai cek lagi. Oh, di open web saja ketahuan di sana Bang Upin Ipin sudah datang pun di sana dari arah lore-nya. Sudah mulai masuk apa yang terjadi rupanya. Jangan di-clear katanya mid. Oh my god. Tidak jadi rupanya, malah di-clear sepertinya di sana. Tidak terjadi freeze. Sudah mulai di-freeze saja oleh seorang sini kawan-kawan. Dihancurkan saja lore-nya. Dari arah bottom lane pun sudah mulai kompak di sini. Ini baru namanya saling menguatkan. Bagus sekali GG Team. Sudah mulai kembali lagi. Kembali lagi. Lakukan saja. Kembali di sana kawanku. Kembali lagi. Oh, diambil saja. Kebiasaan yang kurang baik adalah ketika kalian menyepelekan tanpa meng-end dengan cepat ya guys ya. Nanti akan ke bawah. Bakal jadi habit ketika kalian masuk ke turnamen. Berbahaya itu guys. Bisa jadi habit. Victory dapatkan oleh tim biru di sini. Hati-hati. Lakukan saja, sudah mulai kembali lagi. Oh no. Bang gue jangan di-kick ya. Insya Allah enggak ya. Ini tadi nih yang udah main. Tadi yang main pertama Bang Eximer. Di game pertama nih. Udah skip dua kali gak aku kick. Bang Eximer. Terus di sini juga ada Bang. Siapa lagi tadi? Bang sih belum. Bang Eximer, Bang Abigans. Ini Bang gak Abigans sama Bang Eximer nih main pertama nih dia. Oke, aku catat dulu ya, takut lupa. Aku nyalin dulu match berlangsung.